Gani kalau punya anak mau dikasih nama Elmo. Marah ya anaknya kasih nama Elmo. Hai, ini yang kalian tunggu-tunggu. So this is question and answer part 2. Yeay. Jadi aku akan menjawab pertanyaan kalian. Oke, kita mulai. Yang membuat aku percaya diri itu banyak. Jadi aku menyukai semua bagian tubuh aku. Untuk percaya diri, aku harus menyukai semuanya dong. Tuh, jadi yang pasti aku menyukai semuanya. Gak ada yang aku gak suka. Kalau aku tinggal di Mars, aku mau masak nasi padang, bubur sumsum, sama sate, gudeg, sambel, ketoprak. Cara masak nasi goreng itu, caranya adalah, jadi kamu ambil beras. Berasnya dicuci dulu, terus dicuci sekali aja cukup, terus dibuang airnya, terus dimasukin air satu jari, terus ditanak, terus ditunggu, ting, berasnya matang jadi nasi. Nah, nasinya itu kamu ambil, masukin piring, terus ada tukang nasi goreng tek-tek lewat, kamu kasihlah nasinya itu ke abangnya, bang saya mau minta nasi goreng. Gitu caranya, itu yang paling gampang. Kalau mandi itu ya sampoan dulu, salah. Kalau mandi itu ya bilas dulu lah, pakai air dibilas, terus habis itu sampoan dulu, kan nanti busa-busanya turun tuh ke badan. Nah itu bisa kamu buat sabunan juga biar irit. Terus habis itu kalau nggak mau irit, udah banyak duit, pakai sabun, baru sabunan, terus bilas lagi. Kalau nggak ya kotor lah, kan habis dari rambut ke badan. Satu, ngupil. Kedua, main game. Ketiga, ngomong sendiri. Keempat, berhayal. Terus kelima, stalking-stalking Instagram yang gak jelas gitu. Banyak banget perbedaan modeling di Indo sama di London. Yang satu di Indonesia, yang satu lagi di London gitu. Itu kan udah beda, jauh. Yang satunya jauh, satunya dekat. Terus model-modelnya kalau di sana tinggi-tinggi, kalau di sini ya seagu-agu lah gitu. Terus di sana tuh musimnya banyak, winter, summer, spring, apalah-apalah itu. Kalau di sini musimnya cuman panas doang, kadang hujan, udah gitu aja. Awkward pas jadi model pernah. Jadi kalau misalnya waktu itu aku dipakein baju rumbai-rumbai gitu, terus aku bingung kayak aku mau pose gimana ya, kalau gini rumbai-rumbainya jatuh, kalau gini rumbai-rumbainya jatuh, terus aku bingung mau gimana. Itu awkward. Of course lah mau jadi angel, secara gue the fallen angel. Kalau ada angin kencang, kira-kira ya enggak lah. Gimana sih kalau kebawa anginnya, ya nggak bikin YouTube lah sekarang, udah terbang atau kemana. Aku mau jadi Power Ranger Rainbow nanti. Kalau jadi manusia, rambutnya dikuncir tinggi gitu, kayak Ariana Grande. Tapi rambutnya warna-warni gitu, kayak Little Pony tuh. Terus nanti kalau evolution jadi Ranger gitu, warna-warni belang-belang gitu, karena yang belang lebih enak katanya. Nah, masalah Circle K dan Sevel yang buka 24 jam dan ada lubang kuncinya itu sudah terpecahkan. Jadi ceritanya kenapa begitu? Karena kalau Lebaran, Sevel dan Circle K itu bukanya cuma setengah hari, jadi harus dikunci, kecuali lo mau jagain gitu. Bubur dimakan, jangan diaduk-aduk doang. Makanan tuh gak boleh diaduk-aduk, harus dimakan. Never sleep, iya. Model favorit aku, Kidnosh kakak aku. Kata-katanya adalah, okay, there is one photographer, he keeps telling me that the best perfume comes in a small bottle. Jadi aku waktu itu pernah bilang, aku gak tinggi gitu. Terus dia bilang, the best perfume comes in a small bottle. Jadi the best, maksudnya dia tuh kayak the best people itu adanya kecil. Jadi ya udah, jadi aku kecil dan aku the best. Makanan London sama di Indonesia, enak di Indonesia lah. Di London makanan tuh gak ada rasanya, semuanya gak pakai micin soalnya. Kamu mau daftar Asia's Next Model dan kamu cowok. Kalau habis ngupil itu biasanya meper aja lah di celana. Kalau misalnya kalian habis ngupil, kalian pernah cuci tangan gak? Gak kan? Ya iyalah, bener. Orang habis ngupil tuh gak ada yang cuci tangan, cuma meper aja. Kalau gak meper di celana, paling meper di temennya, tembok atau kursi yang paling deket. Caranya adalah tarik orang, terus bilang minta duit pulang. Gak tahu gimana dong kalau udah kayak gitu. Jadi pengemis.
minta uang. Kalau enggak aku jual followers Instagram. Biar dapat duit bisa pulang, jual followers Instagram. Satu kejadian paling memalukan seumur hidup. Tiap kali sih memalukan, suka ketahuan kalau lagi ngupil atau kentut keras gitu, terus ketahuan, itu malu sih. Hunger Games lah, kalau di Jurassic World kan cuman sama dinosaurus-dinosaurus gitu, karet juga banyak. Kalau Hunger Games enak, bisa manah-manah gitu, bunuh-bunuhan. Yang mau aku jadi model itu ya aku sendirilah. Pasti segala suatu keinginan tuh pasti harus datang dari dalam diri dulu, baru didukung oleh orang lain. Hai, aku AYU GANI, 25 tahun, Nganjuk, Jawa Timur. Aku tipenya adalah makan banyak tapi nggak gendut, tapi nggak bilang-bilang kalau makannya banyak. Gani, kalau punya anak lo dikasih nama Elmo. Marah ya anaknya kasih nama Elmo. Bisa lah ngomong bahasa Jawa. Kalau ngomong bahasa Jawa di luar negeri ya enggak pernah lah. Soalnya mereka juga gak ngerti ngomong apa. Aku juga gak ngerti mereka ngomong apa. Jadi daripada kita gak nyambung, aku ngomongnya dalam hati aja. Do you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Ojo ilfil yo, wes rampung video YouTube e, ojo lali di like, subscribe. Awas nek lali ketangi siji. Wes, dadah. So, hari ini aku bakal ada photoshoot buat L'Oreal Professional It Looks Campaign Spring Summer 2020.